mereka apa kabar ya? Udah lama banget gak ketemu. Sahabat-sahabat lama yang jadi saksi salah satu babak paling berwarna dalam hidup. Masa-masa sebelum diuji kedewasaan. Kapan ya terakhir kali bisa ketawa selepas itu? Udah lama kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih kalian? Wah baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Tumben telepon. Ada apa nih? Gak ada apa-apa. Udah lama aja kan kita gak ngobrol. Sebentar lagi lebaran. Gua mau pulang kampung. Nanti kita ketemu ya. Kalau mumpung pulang kampung, ntar gua bawain deh barang-barang buat mengingat masa lalu dulu. Siap. Nanti ketemu di rumah gua aja, ya. Oke. Mereka gak berubah ternyata. Orang-orang yang paling kenceng teriakannya saat selebrasi gua pertama dan yang mendadak anteng saat bareng-bareng mendapat hukuman dari guru fisika. Oh ya, sebelum mudik, gua mau siapin hadiah spesial buat teman-teman gua. Persahabatan masa kecil itu ibarat bulan suci. Berjumpanya jarang sekali, tapi sekalinya ngumpul bisa bikin kita ketemu lagi dengan bagian otentik dari diri kita. Diri yang belum silau dengan ilusi dunia dan terobsesi tujuan yang gak ada habisnya. Gak sabar ketemu mereka. Jakarta, sampai jumpa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, apa kabar bro? Apa isi? Lu pada tau gak gue bawa apa nih? Apa? Ya, apa tuh bro? Ada inget kan nih apa nih? Ayo. Wah, iya. Masih nyimpan aja bro. Ini kan gol penentu kita bro. Yoi bener bro. Gue juga bawa bro. Wih, apaan tuh bro? Apa nih? Masih inget gak? Oh ini pas dulu kita dihukum guru fisika nih. Suruh keliling sambil jokong. Oh iya bener gak? Bener. Capek banget ya waktu itu ya? Iya. Wah kalau gue sore ini gak bisa bawa apa-apa. Cuman bisa bawa ini buat kalian. Nih buat Anca. Thank you. Dari Jakarta. Dipakai ya, semoga muat. Momen kayak gini tuh mahal banget ya. Manusia sering mengukur kebahagiaan dengan pencapaian. Mereka kadang lupa kebahagiaan adanya di saat ini bersama orang-orang terdekat, menikmati setiap denyut hidup tanpa risau dengan yang lalu dan yang belum terjadi. Semoga Ramadan dan Lebaran tahun ini jadi momen istimewa untuk memperbaiki hubungan, baik dengan yang di atas maupun dengan sesama manusia. Selamat berkumpul dengan orang-orang terdekat, teman-teman.